satu salam sapa dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji tentunya tidak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat juga izin dari Allah tentunya di hari yang bahagia, di hari yang istimewa bertepatan dengan edisi 30 Mei 2021 kita bisa hadir di hadapan panjenengan semuanya, terkhusus untuk memenuhi undangan dari Sohibul Hajah Bapak Yudi beserta Ibu Ana, yang mana di kesempatan malam hari ini mengadakan tasyakuran walimatul khitan, mengislamkan, menghitankan putra terkasih, putra tercinta yang menjadi kebanggaan Ananda Deo Alul Yudiansah. Tentunya satu tujuan utama malam hari ini kita dipertemukan adalah untuk memberikan doa dan sekaligus restu. Semoga adik yang dikhitan kelak menjadi putra yang soleh, putra yang berbakti kepada kedua orang tua, putra yang senantiasa membanggakan kedua orang tua, dan mudah-mudahan kelak apa yang dicita-citakan, apa yang diharap-harapkan, apa yang diinginkan dihijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tentunya tidak lupa segenap selawat dan juga salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah, kelak di hari akhir, semoga kita mendapatkan syafaat sekaligus pertolongan dari beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini tentunya tidak lupa terucap selamat malam kepada seluruh tamu undangan yang hadir, baik sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para kiai, bapak ibu, santriwan santriwati, pemuda pemudi tanpa terkecuali, juga tidak lupa kepada beliau bapak kepala desa beserta staf dan jajarannya. Tentunya salam perkenalan dari kami, salam perdana dari kami keluarga besar Arimbi Kasidah Putri Modern yang hadir dari Pulau Rejo, Purwodadi, Kabupaten Gerobokan Bersemi, Jawa Tengah, Indonesia, di bawah asuhan, di bawah pimpinan dari beliau Abah Huda, atas undangan dari Sohibul Hajah, dari keluarga besar beliau Bapak Yudi. Tentunya kami hadir menyapa panjenengan semuanya, segenap warga masyarakat Dusun Pager Gunung RT 01 RW 05 Desa Maitan Kecamatan Tambak Romo Kabupaten Pati. Satu harapan, mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini bersama hadirnya Arimbi Kasidah Putri Modern, semoga bisa memberikan satu suguhan yang istimewa, bisa menghibur segenap warga masyarakat Dusun Pager Gunung, dan mudah-mudahan menjadikan satu kesan termanis untuk ananda yang dikhitan. Dan tidak lupa terima kasih segenap dukungan bersama hadirnya Dian Profesional Audio Rental, dan malam hari ini juga diabadikan bersama hadirnya Kartika Production. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadikan satu kerjasama yang luar biasa malam ini, memberikan satu kesan yang teristimewa untuk tamu undangan semuanya. Baik, di awal jumpa, salam yang perdana tentunya bersama hadirnya dari sederetan bintang-bintang artisnya Arimbi untuk panjenengan semuanya. Melalui satu antara tembang yang tentunya sengaja kami persiapkan. Dengan persembahan tembang yang luar biasa di salam perdana, kita hadirkan untuk Anda dengan tembang terspesial Kitanan. Kita simak bersama all artis Arimbi. Pasti ada tiga bidadari-bidadari cantiknya Arimbi untuk panjenengan semuanya. Erna Adelia, Ayu Moji, Uvi Silvia. Salam hormat dari saya pribadi, Nita Najwa.
Masanya kau akan dihitankan.